ya memang di saat mediasi itu tampak sekali bahwa atasnya itu mendukung. Harus dilaporkan secara perdata oleh anak kandungnya dengan tuntutan. Saya ke kampusnya karena kesulitan saya menemui, akhirnya saya ke kampus. Saya berharap semoga proses persidangan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai norma-norma peraturan yang berlaku, dan saya sebenarnya mengharapkan ini damai. Sebenarnya saya mengutamakan penyelesaian damai. Semoga saja anak saya terbuka hatinya untuk menyelesaikan gitu ya, untuk terbuka nuraninya, ini ibu saya gitu, apa pantaskah saya menggugat seperti ini gitu, jadi dia bisa berdamai mencabut gugatan.